Hello, hello, warga YouTube. Welcome back to Whiskey Land Channel. Oke, hari ini kita main bersama si Jabrik. Jadi si Jabrik ini akan nonton bareng teman-temannya nanti ya. Jadi mau nonton bola antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung ya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel ini, di like, di komen, dan juga di share ya teman-teman. Dan ini adalah teman-temannya si Jabrik ya, dan ini udah jam 4 sore. Nantinya pertandingan itu akan diadakan malam ya. Jadi kita nih pertama-tama nih harus ke tempat penyewaan bis metro dulu ya, karena ini kita nantinya nggak akan pakai mobil ini, nantinya ini pakai metro mini ya, karena kalau pakai mobil ini itu nggak muat ya, karena nantinya kita juga bakal ngajak teman-teman kita untuk nonton bareng, jadinya kita nyewa metro mini untuk ngangkut mereka ya. Dan ini kenapa teman-temannya si Jabrik ini kok ada di belakang, karena mereka pengennya di belakang karena kalau di belakang itu kata mereka itu angin spoi-spoi, jadinya dia duduknya di belakang ya, padahal di dalam itu masih muat untuk mereka bertiga duduk di dalam, cuman mereka lebih seneng duduk di belakang ya teman-teman semua. Oke, jadi hari ini emang sengaja banget kita buat lagi nih edisi untuk GTA Sporter ya, nantinya kalian bisa request aja nih Sporter mana aja yang mau kita buatin modnya, nanti kita akan bikin juga videonya kali ya. Ya nih kita nanti kolaborasi sama Game Pass 2018, jadinya nanti memang kita kolaborasinya itu pas nanti Persija Jakartanya melawan Persib Bandungnya ini. Oke, ini kita lagi di perjalanan menuju tempat penyewaan metronya ya. Jadi emang metronya kita sewa. Nah, ini dia di tempatnya. No, ini. Itu metronya udah kelihatan ya dari sini. Oke. Kita parkir aja dulu mobilnya. Oke. Nah, sip. Nah, ini ntar teman-temannya si Jabrik akan kita pindahin ke dalam aja ya, teman-teman semua. Oke, teman-temannya si Jabrik udah ada di Metro Mini dan kita berangkat aja menuju tempat yang kedua. Tempat kedua ini kita juga harus jemput teman-teman kita para The Jackmania ya. Jadi ini nantinya lebih banyak lagi untuk teman-temannya si Jabrik ini yang naik bis metro ini. Oke, kita menuju sana ya. Ya sebenarnya untuk kapasitas metro mini ini sebenarnya banyak, cuman kalau di game GTA ini hanya bisa dinaikin 5 orang doang. Makanya nanti kita akan pakai menu untuk supaya Sporter Persija ini muat di bis ini ya teman-teman. Dan nantinya juga kita akan taruh ada yang di atas ya, biar seru aja gitu. Nanti ada yang berdiri juga di dalam, ada yang duduk, ntar ada kita taruh juga di atas ya. Yeah, sebenarnya tempatnya sih nggak begitu jauh dari tempat tadi kita ambil metro mini ini ke tempat kita jemput teman-temannya si Jabrik. Oke, ini bis metro mininya ini juga lumayan kenceng juga ya. Jadi nggak kayak bis-bis biasa, biasanya itu kan lambat. Kalau ini digas aja ini bisa kecepatannya bisa cepat gitu loh. Nah, ini dia nih teman-teman. Itu udah ada teman-temannya si Jabrik yang pakai baju merah-merah tuh. Nah, itu adalah Sporter dari Persija Jakarta yaitu The Jackmania. Oke. Kita samperin aja. Nah, kita parkirin aja metronya di sini. Kita mau say hello sama teman-teman semua, teman-teman di Jackmania.
Oke, ini dia nih teman-teman di Jackmania. Ini udah mereka udah pada berkumpul dan semuanya pakai jersey Persija Jakarta. Karena hari ini adalah big match antara Persija dan Persib Bandung. Ya, kalau kalian tahu Persija dan Persib Bandung itu adalah musuh bebuyutan, cuman di sini kita nggak ada tawuran ya teman-teman. Ya tadi mungkin di pertama itu nanti kita akan jelasin kenapa ada lari-larian tadi di scan pertama kita pas mulai, nanti kita akan ceritain. Oke, warga YouTube semua, ini udah kita masukin semua para supporternya Persija. Nah, ini ada yang kita taruh di atas nih biar supaya keren aja ya. Sebenarnya sih bahaya banget kalau untuk naik kendaraan bis gini di atas sini, sebenarnya bahaya. Cuman ya karena ini hanya sebuah game, jadi ya nggak apa-apa lah. Dan ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya, buat kalian semua jangan dicontoh adegan yang seperti ini ya, karena ini juga melanggar lalu lintas dan sangat berbahaya. Oke, ini kita tinggal tungguin aja nih keempat supporter ini masuk ke dalam bis nih. Lama banget ya dia masuk ke bisnya. Oke, udah masuk tadi satu, masuk lagi, nah tinggal dua ya. Oke, nah ini yang sebenarnya yang bisa masuk ini tuh, yang bisa masuk sendiri ini kita jadiin bodyguard ya. Kalau yang kita masukin secara manual itu adalah pets doang, jadi emang dia kita atur secara manual, tidak otomatis seperti bodyguard. Oke, kita jalan aja nih. Nah, ini yang ada bikin lucunya ini, yang di atas itu yang berdiri itu malah nggak jatuh ya. Sebenarnya harusnya jatuh, cuman karena kita attack jadi nggak jatuh dia. Oke, kita jalan aja. Emang perjalanannya agak jauh ya, kita sambil ngomong-ngomong aja ya teman-teman. Ya, jadi emang sengaja banget kita buat video ini karena video ini ternyata banyak banget yang kemarin yang kita pernah buat video Piala Presiden itu banyak banget udah yang nonton itu udah 700 ribu viewers ya, dan banyak banget kita dapat subscriber dari video itu, dan penghasilan terbanyak juga dari video itu ya. Jadi kita akhirnya bikin ide lagi untuk bikin video tentang klub sepak bola, karena di channel ini malah banyak kan tuh lebih suka penontonnya itu channelnya itu ya ini kayak GTA mod supporter sepak bola ini ya. Dan semoga nantinya video ini bisa tembus ratusan ribu viewer ya, ratusan ribu viewer kayak video yang pertamanya, yaitu video Persija Jakarta melawan Bali United di Piala Presiden ya, yang waktu itu pernah kita upload. Jadi kalau kalian belum lihat videonya atau kalian ada subscriber baru dari Wiskilan, kalian bisa lihat. Nanti kita akan kasih linknya di sini ya. Oke. Oke, ini kita juga sambil jalannya ini nggak begitu kenceng ya, karena nantinya takut jatuh di yang atasnya. Sebenarnya nggak jatuh sih karena kita udah attack. Mau kita ngebut juga nggak bakal jatuh yang di atas. Oke, ini udah banyak juga yang ada di dalam ya. Oke, jadi nanti kita skip aja ya ini videonya, karena perjalanan dari sini ke stadion itu jauh banget. Jadi skip aja ya teman-teman. Oke, warga YouTube semua, ini kita udah sampai di stadion tempat berlangsungnya pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Nah, ini tadinya kita udah setting di sini tuh banyak banget supporter Persija dan supporter Persib. Nah, tadi ada suara polisi nembak seperti tadi itu, dan akhirnya mereka itu kabur semua, padahal kita udah capek-capek ya teman-teman semua untuk ngatur supporternya. Nah, ini dia kejadiannya nih. Tadi ada suara tembakan, ada polisi yang lewat sini tuh ngejar-ngejar penjahat jadinya. Nah, ini supporter yang udah kita spawn sebanyak ini kabur semua teman-teman. Nah, jadinya kita nggak sempet lagi untuk nge-spawn lagi, karena ini bener udah banyak banget kita nge-spawn supporternya tuh. Waduh, mau ditaruh lagi kita udah capek banget ya teman-teman, karena
untuk buat video ini dari tadi itu gagal mulu, jadinya ya udahlah teman-teman, nggak kita lanjutin untuk naruh supporter banyak di depan itu. Padahal banyak banget tuh ya, sayang banget ini supporter. Gara-gara tadi ada polisi lewat nodongin senjata, jadinya mereka pada kabur semua tuh. Aduh. Oke ya teman-teman semua ya, mohon maaf banget ya. Sebenarnya kita sih pengennya buat supporternya itu di depan sini tuh banyak. Cuman gara-gara tadi tuh ada insidennya, yaitu tadi ada polisi lewat depan sini, lalu dia nodongin senjata, nembak-nembak gitu, nembak-nembak ke penjahat, dan akhirnya para pets tadi tuh, spawnan kita tuh langsung kabur ya, karena mereka kayaknya ketakutan, jadi kabur semuanya. Ya udah guys, kita akan nonton aja pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Oke, cekidot. Suasana dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di sore hari ini dalam Super Sunday Football, Sepupukas Indonesia Sepupukas Antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Inilah dia El Clasico atau juga laga klasik yang berada di persepakbolaan Indonesia. Dua tim yang tidak jauh berbeda dalam geografis, tapi memiliki sebuah pertemuan selalu ditunggu dalam kancah sepak bola Indonesia di Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana Persija Jakarta dengan bambang-bambang di lorong dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Ya, secara pertemuan sendiri memang sudah dilangsungkan banyak sekali pertandingan, sebanyak 29 kali antara Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung semenjak mereka bertemu dalam kancah Indonesia Super League. Dari pertemuan tersebut, di mana 15 pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Lalu juga 9 pertandingan berakhir.
Oke, warga YouTube semua, tadi kita sudah menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dengan skor akhir yaitu 2-2. Ya, pertandingan ini sangat seru banget dan akhirnya nih kita antara The Jack dan Viking ini lagi ngumpul bareng ya untuk membahas pertandingan tadi ya. Dan di sini Viking sama The Jacknya ini akur ya, teman-teman. Oke, ya semoga di dunia aslinya mereka berdua akur ya, udah gak ada lagi saling berantem-beranteman lagi, saling sindir-sindiran lagi ya. Oke, teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe channel ini, di like, juga di share ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video Whiskey Land berikutnya. Dadah!